Oke, selamat datang kembali pada channel Service Elektronik Online. Untuk video kali ini adalah episode re-unboxing. Karena re-unboxing adalah saya unbox ulang karena kemarin paketnya sudah keburuan saya buka dulu. Dan langsung saja kita buka. Di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada satu unit multitester, masa dua. Dan kemudian ada kabel-kabel probe. Dan kemudian yang ketiga ini adalah kitab-kitab yang jarang dibaca. Dan sudah itu, kosong, kardusnya nggak ada apa-apa. Untuk mengetahui spesifikasi multitester ini, mari langsung aja kita buka-buka dulu kitab-kitabnya. Dan mari kita langsung baca aja. Dan jika nggak bisa nggak dibaca, nanti nggak tahu spesifikasinya. Dan di sini LCD-nya saya menggunakan apa saya juga nggak tahu. Dan spesifikasi di sini dapat mengukur DC volt sampai 1000 volt, AC volt 750 volt, DC ampere 10 ampere, resistor 200 ohm sampai 2 mega, dapat mengecek dioda, dapat mengecek transistor, dan dapat mengecek juga tegangan apa square wave. Saya juga nggak tahu apa itu kegunaannya. Jadi setelah kita baca spesifikasinya, langsung saja kita lihat-lihat dulu bodinya menggunakan apa sih multitester ini. Barang murah, apakah kualitasnya murahan? Mari kita lihat saja. Pertama kali pegang, rasanya solid dan enak dipegang kawan. Meski bahan casing ini terbuat dari plastik, tapi feel looknya sangat mewah kawan. Dan mungkin untuk harga segini, kalau dapat multitester digital yang seperti ini mungkin untung banyak ya. Dari bahan desainnya pun plastik tapi kelihatan mewah, dapat mengukur resistor sampai 2 mega, untuk mengecek voltase DC sampai 1000 volt, dapat mengecek juga untuk tegangan AC 750 volt, dapat juga mengecek tegangan apa ampere sampai 10 ampere. Mungkin ini ada multitester yang saya sarankan untuk pengguna baru atau untuk yang pertama kali mau buka jasa servis atau yang mau belajar elektronik dari awal tapi bingung. Multitester digital kan biasanya mahal-mahal dan itu pun belum tentu awet ya. Tapi saya juga nggak tahu juga awet atau enggaknya. Nanti akan saya buatkan video reviewnya karena saya baru menggunakannya ini baru 2 harian. Jadi silakan subscribe yang belum subscribe dan silakan nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui video terbaru dari saya. Jika teman-teman suka dengan video saya silakan klik like. Jika memang nggak suka dengan video saya silakan dislike juga nggak masalah. Dan silakan share jika video ini bermanfaat untuk kawan-kawan atau saudara atau siapa saja yang mungkin membutuhkannya ya. Dan seperti biasa saya Ahmad Corpul 6, everything will be okay sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.